Ayo Bubu. Bubu siapa? Ini namanya Bubu. Fan berat nih, bener Bubu. Cuma satu Bu bawa. Eh iya, gua lupa ada tuh. Itu apa itu? Eh, pada pergi. Eh, pada pergi. Itu? Ini pasirnya agak halusnya. Tinggal. Buat gradasi. Udah ngukur ya? Udah, kan 2 meter 40 ya? Iya, iya kali. Iya Bu. Sekarang pemainnya datang lagi nih. Ini finishing ya? Finishing. Yang akan kita lakukan hari ini apa? Tadi udah kita pasang lampu. Ini lampu dari mana ini? Bagus banget. Dari Dry. Dry, DRY, Damar Yuda, Dry LED Custom. Ada IG-nya? DRY. Damar Yuda IG-nya. Gak ada, khusus gak ada ya? Yaudah, pokoknya lampunya custom banget. Coba ada warna-warna, ada merah, hijau, kuning gitu. Oke, kita akan masuk ikannya nanti. Oh, terus kita ada mau masuk ikan. Jadi supaya warna ikan itu kelihatan. Oke. Dan ini bagus kok, merata banget ya. Dibikin cuma satu gini aja. Iya, dibikin agak bluish warnanya. Spektrum. Bluish, blue, cara blue. Oke. Okay. Dan ini ditambah apa lagi bawahnya? Ini pasir alor. Pasir alor. Iya. Kenapa lu pilih pasir alor? Kalau pasang ikan gua dari gede. Kalau pakai ini terkamuflase, tapi walaupun besar-besar tapi tetap bisa kita sedot kok. Oke. Dan ini kan Karis, itu kan yang si apa sih namanya paralon itu kan buat nyedot apa ya paling enak? Under gravel aja. Nyedot kotorannya. Nah ini ketutup gimana? Jadinya under gravel? Under gravel. Kalau misalkan kita di aquascape atau di konstruksi yang lain kan, memang dia ada sistem under gravel juga. Nah ini karena dia posisinya begini, nanti jadinya fungsinya jadi under gravel. Oke, kebetulan ikan-ikan yang dimasukkan juga jumlahnya tidak banyak dan juga kotorannya juga tidak terlalu banyak, mudah-mudahan nanti bisa diselamatkan juga dengan binatang-binatang bawah. Betul. Lihat, nanti gue juga masih bingung. Oke, dan selanjutnya kita mau melakukan apa? Renting. Renting! Renting. Wuh, ini sesuatu yang paling menarik dari semuanya. Ini di sini ada 3 jenis tanaman. Apa aja? Nama yang itu untuk moss kita bawa satu jenis saja. Ini Christmas moss. Ya, Java moss. Java moss itu ciri-cirinya apa? Dia menjuntai ke bawah nanti kalau pas. Dia tipis. Kalau Christmas kan dia kribo. Kalau ini enggak. Menjuntai ke bawah. Oke. Terus ini ada needle namanya. Hah? Needle. Lihatin. Needle tuh apa sih? Itu mie. Itu noodle, Ini needle. Seperti kadaka. Iya. Tapi kecil. Oke, ini needle. Terus apa lagi? Ini ball bitis. Hah, ball? Ball bitis. Busut deh.
Bol bitis kan? Bol bitis. Bol bitis benar. Bol bak bola. Bol. Enggak. B O L B I T I S. Bol bitis biasa. Masa ada nama tanaman namanya bol bitis? Ini bol. Ini bol bitis. Bol bitis tadi. Dan ini kenapa lo pilih ini? Karena ini nggak perlu ditancap, jadi kita bisa tancap di kali-kali. Oke, oke. Walaupun di resin juga bisa? Bisa. Wow. Ini jenis pern, jadi semua jenis pern bisa kita tancap dimanapun. Oke. Tanpa harus ditancap. Oke. Nah, ini namanya Cryptocorin. Udah, coba ditunjukin biar jelas. Cryptocorin. Ball bitis. Ball bitis. Sama ini. Middle. Sama ini middle. Dia tuh semua. Ya, itu. Middle. Ya, oke. Dan juga mouse-nya adalah Java mouse. Oke, kita mulai ya. Iya. Oh ya, ayo follow IG-nya Damar Fyuda, IG-nya Aqualens Aquascape, IG-nya gue Irfanakim 75, Wendy juga di follow juga Aqua Jaya Bekasi ya. Ada giveaway persyaratannya bisa dilihat di video ini juga. Oke, yuk kita mulai yuk. Ya.
sorry ya, gue mau dangdutan, gue udah pakai bajunya bagi ganti. Jadi ini dapat masukan, katanya jenis ikan yang akan kita masukkan itu perlu air yang cukup dingin. Makanya pakai chiller. Nah, ternyata chiller pun pendingin suhu air itu bagus juga buat tanaman ya? Iya. Ke tanaman juga lebih hijau lagi. Nah, sekarang kita lagi pasang chiller dengan apa sih? Dengan pompa yang ada. Jadi ya udah. Ini ternyata Ferry sama Dama itu emang suami idaman banget ya, bisa apapun. Bisa aja lo. Bisa aja, beda sama gue gak bisa. Oke, demi hasil maksimal kita lihat, walaupun ini katanya nanti perputaran airnya tidak sekenceng sebelumnya. Iya. Oke, gak apa-apa. Oke, kita lagi pasang chiller. Ada. Nah, ini udah beres. Kalau kita lihat lampunya agak blueish ya. Tadi sebelumnya sih udah dijelasin kenapa gue bikin seperti ini. Gue pengen ikannya kelihatan lebih keluar warnanya nanti pada saat masuk. Mungkin bisa dibuktikan pada saat ikannya nanti masuk. Dan untuk tanamannya gua rasa masih kurang. Nanti gua mungkin bisa bilang ke Kang Irfan untuk penambahan beberapa tanaman. Oh ya, dari segi tata letak tanamannya ya seperti ini. Jadi sesuai dengan habitatnya, maksudnya kalau mikrosorum ya mesti kita tempel di batu atau di kayu. Dan untuk kriptokorin kita harus sancap. Oke, tunggu next videonya. Stay tuned at Aquagraphy Channel. Bye.